Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini, kita akan masuk subtopik 7 dan juga subtopik 8 dalam bab reka bentuk elektronik. Objektif pembelajaran kita ada dua hari ini, iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik, mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Kita akan berpandukan litar diod pemancar cahaya berkelip yang kita telah buat penyambungan dalam subtopik 5. Okey, sebelum tu kita tengok dulu pengujian. Pengujian ni bila je kita akan lakukan? Pengujian ni kita lakukan di mana selepas semua penyambungan litar input dan juga litar output pada papan litar elektronik. Pada papan litar elektronik mikro pengawal. Setelah kita dah selesai buat penyambungan, jadi kita lakukan pengujian. Kemudian, apakah tujuannya pengujian ini dilakukan? Pengujian ini dilakukan, yang pertama tujuannya adalah untuk kita nak tengok kefungsian komponen dan juga peranti. Sama ada komponen dan juga peranti yang kita guna pada litar berfungsi dengan baik ataupun tidak. Seterusnya kita nak tengok juga sama ada penyambungan litar kita sama ada betul ke tidak dengan cara kita tengok kekutubannya, iaitu positif negatifnya adakah betul ataupun tidak. Okey, ini adalah jadual pengujian. Contoh jadual pengujian. Okey, yang ini kita ada bahagian litar, kita ada litar input dan juga litar output dan juga senarai komponen dan juga peranti kita guna dalam litar input dan juga litar output. Okey, ini kat sini kita ada bahagian kekutuban penyambungan, sini ada bahagian ujian meter perbagai. Untuk kekutuban penyambungan, kalau kita buat penyambungannya betul, jadi kita letak dekat sini, kita tulis dekat sini betul. Kalau kita buat penyambungan salah, kita tulis salah. Okey, untuk komponen dan juga peranti yang kita guna, kita buat pengujian dengan cara menggunakan ujian meter perbagai. Jika ada bacaan pada multimeter ataupun ujian meter perbagai ni bermaksud suis tekan tutup, perintang tetap, diod pemancar cahaya berfungsi. Jika tiada bacaan bermaksud komponen dan juga peranti yang kita guna tidak berfungsi. Jadi, itu adalah pengujian. Seterusnya, kita tengok pula penilaian. Bila sahaja penilaian ini dilakukan? Penilaian ini dilakukan selepas pengujian dilakukan. Lepas kita buat pengujian, kita lakukan pula penilaian. Okey. Penilaiannya, okey, ini adalah contoh jadual penilaian lah. Kita ada dari segi aspek apa yang kita nilai, iaitu dari segi litar input. Kalau litar input, kita ada apa? Suis tekan tutup. Kita senaraikan. Kemudian litar output, kita ada apa? Diod pemancar cahaya. Jadi, kita senaraikan diod pemancar cahaya. Okey, lepas tu kita nak tengok fungsi ataupun tidak daripada pengujian yang kita dah buat tadi. Kalau berfungsi, kita tulis berfungsi. Kalau tidak berfungsi, kita tulis tidak berfungsi. Kemudian dekat sini kita ada catatan. Catatan kita buatlah sikit. Apa je catatan tu? Contoh, kalau kita buat untuk suis tekan tutup, iaitu pada litar input, apabila kita tekan je suis tekan tutup tu, bermaksud diod pemancar cahaya akan menghasilkan cahaya. Bermaksud suis tekan tutup tu berfungsi. Contoh kalau kita tekan lampu tidak menyala, bermaksud ada masalah lah. Okey, jadi itu kita lakukan penilaian. Seterusnya, kalau untuk litar diod pemancar cahaya, kita buat catatan. Diod pemancar cahaya berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya secara berkelip-kelip. Jadi bermaksud diod pemancar cahaya berfungsi. Jadi itu adalah penilaian. Okey, bagaimana kalau projek tidak berfungsi? Apa yang kita nak lakukan? Kalau projek tidak berfungsi, kita kena semak semula litar input, litar output dan juga pengatur caraan yang telah kita buat penyambungan dan kita bina pengatur caraan. Kita kena semak semula ketiga-tiga komponen ni.
Seterusnya, selepas je kita semak, kita kena lakukan semula pengujian dan juga penilaian. Okey, itu adalah untuk subtopik 2.4.7. Okey, jom kita masuk subtopik 2.4.8 pula, di mana kita nak lakukan penambahbaikan pada litar yang telah kita buat penyambungan. Okey, penambahbaikan ni kenapa kita lakukan penambahbaikan ni kan? Untuk kita nak litar kita berfungsi dengan lebih baik ataupun lebih berkualiti lah orang cakap. Okey, seterusnya penambahbaikan ni juga kita lakukan untuk kita nak penuhi kehendak pelanggan. Okey, contohnya macam inilah. Ini adalah senarai ataupun list yang kita perlu lakukan untuk kita lakukan untuk kita buat penambahbaikan. Contoh kelemahan pada output. Apa kelemahannya untuk kita tambah baik? Contoh kita nak tambah baik, kita tambah pemancar cahaya LED yang berlainan warna. So kita nak tambah LED yang berlainan warna. Okey, untuk input pula, kelemahan untuk input adalah kita nak tukar kepada kita nak gantikan dengan penderia lain. Contoh sekarang kita gunakan suis tekan tutup, jadi kita nak gunakan penderia pula. Jadi itu penambahbaikannya. Okey, ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh bagi litar penyambungan yang kita telah buat dalam subtopik 5, iaitu litar diod pemancar cahaya berkelip. Kita gunakan suis tekan tutup dan juga satu diod pemancar cahaya. Okey, ini adalah litar di mana kita telah buat penambahbaikan. Kita telah tambah baikkan litar yang sebelumnya. Kita tambah baik, kita tambahkan penderia cahaya, kemudian kita tambahkan LED yang berlainan warna. Nampak kita ada warna kuning, kita ada warna biru dan juga warna merah. Jadi itulah penambahbaikan yang kita lakukan. Okay, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita bertemu dalam video pembelajaran seterusnya.